di saat orang-orang memikirkan soal uang, kita bikin yang gratis. Karena sayang, di Bandung itu banyak taman. Nggak dipakai dengan baik gitu. Rakyat bantu rakyat gitu, karena udah bukan saatnya kita nunggu bantuan dari pemerintah kan. Dari perwakilan Pasar Gratis Bandung. Kalau pertamanya, aksi solidaritas kita berbentuk dari dapur umum, Kak. Solidaritas apa? Dapur pribadi untuk umum. Itu tuh per awal-awal tahun 2020 pas awal pandemi itu. Nah, kenapa jadi ada pakaian, terus ada buku? Itu tuh waktu bulan puasa Ramadan kan intensitas orang buat beli pakaian tuh banyak. Sedangkan teman-teman di jalanan boro-boro bisa beli pakaian gitu, buat makan aja masih repot gitu. Nah, makanya kita inisiatif mulai buka open donasi dari jaringan pertemanan kita, nerima pakaian bekas. Pertama bulan Ramadan di daerah Taman Lansia. Karena saya ngelihat kondisi di jalanan itu kan terjadi ketimpangan sosial ya, Kak. Yang mampu pakai baju rapi, sedangkan teman-teman di jalanan boro-boro gitu. Apa? Kepikiran beli baju kan. Untuk makan aja masih susah. Nah, kita bikin ini sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan sosial itu sendiri. Selagi pandemi kayak gini, tunawisma itu makin banyak, Kak. Tapi kadang juga kita buka lapangan pasar gratis di tempat-tempat kayak pemukiman padat penduduk gitu. Kadang di Taman Pasopati, terus di Cibadak, di Taman Lansia juga. Jadi pokoknya yang apa banyak tunawismanya aja. Yang tidak diberikan pendidikan. Oh ya, sering. Waktu itu pernah kita ngelapak di tempat banjir di Cimahi. Katanya kalian harus bubar karena nggak ada izin ya, terkait kasus COVID yang sekarang rame itu kan. Ya banyak alasan pembubarannya. Antara ya itu, nggak ada izin dari pihak kepolisian, RT RW setempat, kayak gitu sih. Ya Kak, kenapa kami menamai ini sebagai aksi perlawanan? Karena zaman sekarang itu kan nggak ada apa, logika masyarakat berpikir bahwa nggak akan ada zaman sekarang itu yang gratis gitu. Semua serba berbayar, apalagi ya dengan uang gitu. Nah, kita bikin yang gratis-gratis karena ya ini bentuk perlawanannya dari sini. Sedang di saat orang-orang memikirkan soal uang, kita bikin yang gratis. Memanfaatkan ruang publik tuh kayak dengan aksi solidaritas kayak gini, Kak. Lewat berbagi pakaian, baju. Karena sayang, di Bandung itu banyak taman. Nggak dipakai dengan baik gitu. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap teman-teman kami di jalanan. Harapan kedepannya, semoga banyak orang yang sadar akan semangat solidaritas yang kita tularin, Kak. Rakyat bantu rakyat itu, karena udah bukan saatnya kita nunggu bantuan dari pemerintah kan.